Kita ke informasi lain, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di halaman sekolah SMA Negeri 11 Medan kembali terjadi. Dan kali ini pelaku membawa sepeda motor milik seorang siswa. Dan aksi tersebut sempat rekam kamera pengawas sekolah, di mana dalam aksinya pelaku hanya butuh 3 menit dan berhasil membawa kabur sepeda motor. Inilah detik-detik rekaman CCTV aksi pencurian sepeda motor di halaman parkir SMA Negeri 11 di Jalan Pertiwi, Kecamatan Medan Tembung, Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV terlihat para pelaku berjumlah 3 orang datang berboncengan mengendarai sepeda motor. Dalam aksinya, seorang pelaku merusak kunci kontak sepeda motor dan seorang pelakunya berperan membawa kabur sepeda motor. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku hanya butuh 3 menit. Dari Explorer dicari-cari kereta yang enggak ada lagi. Baru tengok ke CCTV lah. Terus CCTV sekolah. Baru di CCTV itu nampak lah malingnya. Ya, saat ini udah melapor. Udah. Aksi pencurian sepeda motor ini dilakukan para pelaku pada saat jam belajar sekolah berlangsung. Atas kejadian ini, korban sudah membuat laporan pengaduan ke Polsek Pecut Seituan. Sebelumnya kejadian pencurian sepeda motor di sekolah SMA Negeri 11 ini sudah kali ketiga terjadi. Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.